kering. Tutup. Nah, sok. Nah, teman-teman, punten ya, Kang. Sabar ya. Sabar. Bismillah. Merokok ora, Kang? Boleh. Merokok ya? Wis. Merokok ya? Ada di situ. Merokok ya? Ayo, Kang. Punten ya. Sok mang. Dimanjinan kene ya. Ya, punten ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sungguh mengastu, Om Swastiastu. Kita jumpa lagi dengan saya, Ahmad Purwadinata. Saya Ayu Wulandari. Nah, ditemani dengan Ibu Nakes. Dengan siapa, Bu? Bu Juni dari dengan Pamitran. Bu Juni dari Kamitran, dari Puskesmas? Pamitran. Pamitran. Desa, kelurahan? Kejaksan, Kecamatan Kejaksan. Kota Cirebon. Kota Cirebon. Nah, saya sekarang mau evakuasi adiknya, Bu. Nah, adiknya juga, rambutnya udah panjang, mau gimbal. Sabar ya, Mas, ya. Sehat ya. Tujuan kami baik, Mas. Ya. Mas siapa namanya? Mas Sutrisno. Bismillah ya, Mas ya. Sehat ya. Ya, sabar ikhtiar, sabar. Bismillah. Mau dicukur rambut, teman-teman. Punten. Tayu. Sok mangga. Nah, ini kunci kukunya mana main panjang Mas Idin? Mana ora? Mana? Coba. Ya, potong-potongin dikit-dikit. Bisa muting kok? Bisa. Oke. Okay. Jangan malas ya. Ini faktor balas. Permisi, Mas. Mas, permisi. No, punten ya, no. Rambutnya ya. Dipotong rambutnya, no. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladhi tanhalu bihi al-qadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghumamu bihi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi wa nafasim bi adadi kulli ma lumilak Allah subhanallah wa hamdulillah wa la ilaha illallah. Ini bersih tahayu ya, beda dari kakaknya tadi ya. Ini kalau nggak dicukur, ibu akan gimbal dan dia semakin pusing. Makanya dibotak biar pembuluh darah, hormon eksogennya. Ini psikis ini tuh. Punten Mas, punten Mas. Permisi. Minkam. Teman-teman, gilirannya Mas No mandi. Eh Mas, mandi Mas. Antus. Antus. Sikile selonjor Mas. Selonjor sikile siji maning. Nah, pinter. Nah, sampoan Mas. Sampo. Pintar, terus. Karena ini bersih. Pintar, bagus.
bentar. Nih. Nah. Ini Mas No, sabun muka. Sabun muka, sabun badan. Ya. Bentar terus. Sip. Gosok-gosok yang bersih. Tangan. Nih, sabunnya lagi nih. Kaki, Mas No. Kaki. Terus. Nih, muka-muka Mas No. Nih, muka. Sip, pintar. Mas, permisi. Nah, daleman. Bentar. Awas. Sikat gigi, Mas No. Mas. Iya, bener Mas No ini namanya. Itu Mas Cu. Sok, mangga. Bentar. Terus ini Mas, cip, sini. Ya, sekarang pakai baju ya. Ini. Mangat di warung. Bukan aja semangat, ganti sana. Lepas timin, lepas. Kat. Nah, teman-teman, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Mas No udah sterilisasi, Bu. Kita ayo. Sekarang gilirannya beliau diadzanin. Dingin ya? Dingin. Awas bisa tremor ntar. Mudah-mudahan enggak. Permisi ya Mas ya, saya ada nih ya. Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ini adenya Mas No yang adenya Mas Ju yang Mas Juju yang rambutnya gimbal tadi. Saja. Namanya siapa Mas? Sukrisno. Kelahiran tahun berapa Mas? 80. Sekarang umurnya berapa Mas? 80 sekarang 2000 berapa? 2. Nah. 21 jadi berapa? 41 dah. 41 benar. Tepuk tangan. Mas No, iya Mas. Mas No, ibunya kemana? Di Gerage. Ngapain? Ya mangkal. Mangkal ngapain? Ya cari rezeki. Minta-minta ya. Mas No enggak kasihan tak sama ibu? Ya kasihan mau gimana lagi. Nah, Mas No enggak mau kerja ta? Ya enggak mau ya, orang dari dulu gen kerja aja gitu. Ya gangguannya nganu fisik ke badan. Fisiknya gimana Mas? Ya larinya tuh Mas. Apa ya bisa dijelasinnya? Dari gangguan apa tuh? Ya kan kerjanya bangunan dulu kan. Ya terus?
Ya itu material-materialnya mengganggu. Mengganggu sampai ya. Mm-hmm. Ibunya kemana mas? Di Gerage. Bapaknya kemana? Sekarang? Bapaknya meninggal udah. Berapa saudara mas? 5, 6. Sekarang yang tinggal di sini? Tinggal berapa? 3. Ini ibunya itu lagi minta-minta. Ya bu ya? Iya. Di Gerage City apa Gerage Mall? Gerage Mall ya. Di Gerage Mall. Iya. Bapaknya sudah meninggal, tinggal di sini 3 orang ya. Iya. Kasihan banget. Mas, saya kasih saran boleh nggak? Mas No, saya nggak sama ibu. Ya sayang aja. Pengen kerja nggak mas? Ya udahlah, nggak mau lah. Kenapa sih mas? Nggak apa-apa lah. Mas nggak sayang tak sama orang tua toh? Ya, enggak lah. Kenapa toh? Nggak mau, nggak sayang sama orang tua? Ya sista udah fisiknya udah. Fisiknya ya, gimana mas? Mas ya, sehat? Ya kelihatannya sehat ya. Terus yang ganggu apa toh? Ya sista ganggunya apa sih? Ada jin tak yang bikin sampean? Ya ambu ya jin kader sih jin ini kok seperti apa sih gak tahu? Gak tahu. Apakah gimana sampean dasnya pu? Dasnya sering mumet? Ya mumet emang dari dulu aja kayak mumet. Mumet kenapa mas? Ya duit. Ya nggak masalah sih duit sih. Kalau duit mah nggak masalah sih ya. Terus yang bikin pusing apa toh? Ya itu kayak gitu pokoknya sisa diteranginnya. Nah mas, kakak sampean tahu nggak yang tadi mas? Mas Cucu. Iya. Tahu apa mas? Mas Cucu begitu sampean pengen begitu. Ya iya susah ya sisa jelasinnya. Pengen berubah nggak? Ya susah mau aja hidup sih berubah tapi fisik yang nanya fisik susah ya. Bisa mas. Ya bisa kalau apa larinya enggak ke fisik. Kalau larinya ke badan kan susah tuh. Ke fisik. Ini saya baca karakter dia sama psikiater dan ternyata dia tidak mau bergerak. Gitu. Tidak mau bergerak. Lihat kondisi keluarga seperti ini ya udahlah saya gini aja lah bareng-bareng seperti itu. Jadi untuk perubahan kita ya mudah-mudahan sih Bu, Allah secepatnya mempermudahkan. Tapi kita lihat kondisi rumahnya itu kasihan tadi. Ini karakternya dia itu satu malas. Satu malas. Dan kakaknya seperti itu, ibunya begitu ya udahlah saya lebih baik begini semua. Seperti itu. Mas No, pegang tangan saya. Ikutin saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tangan saya. Stiker yang banyak ya. Stiker yang masih banyak. Coba istighfar gini. Asyhadu an la ilaha illallah. Istighfar. Astagfirullahalazim. Terus yang banyak. Astagfirullah. Panggil Mas Cu, berani enggak? Panggil suruh sini. Nah ini, harus dedenya jalan situ. Ini, Mas No. Makan ya. Sini Mas, ini udah kenyang. Ini baru makan. Ini kakak berada, sini. Geser. Samping-sampingan. Nah, hop. Duduk di sini. Duduk. Nah, pintar. Jadinya di sini semua, jangan di situ. Sini. Geser semua. Di sana ada. Sudah. Nah, wis. Hadap tengah. Putih dong. Risik ya. Nah teman-teman, beliau adalah tinggal 2 saudara. Nah ini kakaknya ODGJ, ini adiknya ODGJ, dan ibunya kerjanya sabar.
sabar. Sabar. Dan ibunya kerjanya itu, mohon maaf, seru maaf, meminta-minta ya Bu ya, di Grage Mall, Swalayan, Kota Cirebon. Nah, ini ibu, dua orang kita berhasil dicukur rambutnya, kita evakuasi, nah tindak lanjutnya ke medis ya Bu ya. Nah, ibu akan mengasih obat, ya, ke dua ODGJ ini, ayo, tujuan besar harapan kami beliau sehat ya. Kenapa? Kasian banget ibunya yang tidak bisa melihat itu sampai bekerja untuk menafkahi dua anaknya. Kasian banget. Teman-teman, ini rumahnya begini, kasian. Sumpah ngenes. Yang mudah-mudahan ada salah satu viralkan dulu, ada salah satu donatur. Dulu waktu saya viralkan di yang satu rumah ODGJ semua, yang masuk ke TV swasta, nah, itu baru masuk donatur banyak untuk menyumbang saudara kita merenovasi rumah seperti ini. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mendoakan kami, nyupport kami, dan yang selalu setia menonton video kami. Pemburu ODGJ, terima kasih. Semoga teman lope-lope, wabil khusus yang sudah mengasih kebutuhan ODGJ, terima kasih banyak. Semoga dipermudahkan segala urusannya, sehat selalu, selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Semoga semuanya dan keluarganya dan bagi yang punya karyawan dan karyawatinya, semoga selamat dunia akhirat, sehat selalu, sukses selalu, panjang umur. Amin Allahumma amin. Dan ibu juga semoga diberikan kesehatan, selamat dunia akhirat untuk semuanya. Amin. Dan Teh Ayu juga, nah, saya juga dan rekan-rekan saya juga. Amin Allahumma amin. Nah, karena pesannya Mbak Arif Hidayatullah Kisunan Gunung Jati Cirebon ingin sun titip tajuk lan fakir. Fakirlah orang seperti ini. Bukannya kita ditelantarin ataupun apa. Ayo kita bareng-bareng jalan. Saya pun belajar hidup untuk supaya kona'ah. Inilah. Kita belajar hidup dari ODGJ. Saya pribadi masih belajar. Saya belajar. Rekan-rekan saya juga masih belajar. Ya. Sehat ya Mas ya. Ingatkan ingatkan satu lagi. Tindak lanjutnya akan ke nakes yang setempat. Nah, akan dibantu dengan ibu. Siapa, Bu? Bu Juni. Ibu Juni. Ibu Juni adalah salah satu pegawai yang di nakes. Apa? Di wilayah kerja Puskesmas Mamitra, khususnya Kulon Kejaksaan. Oke, makasih Ibu ya. Siap. Nah, tayu, matur suhun. Sama-sama. Saya Amal Purwadinata. Saya Ayu Wulandari. Salam Rahayu, Sugeng Mangestu, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai lagi, salaman lagi. Baris. Siap, gerak. Langsung depan, gerak. Salaman mutar dari sana dulu, dari. Nah, salaman. Pintar. Ngantri. Jangan kayak ngambil sembako. Ngantri. Salaman, pintar. Pesan Om, jangan diledek. Oke, disapa. Panggilnya siapa? Om. Om Jucu sama Om No, oke? Satu lagi, Om Ju. Om No. Ngomong bareng-bareng. Terima kasih. Semuanya. Saya. Akan sehat. Semangat. Sip. Oke. Dadah. Pada tidur. Dah, makan dulu.